Ini sudah tersedia ini. Ini kaca spion kiri sudah terpasang. Hai, jumpa lagi teman dengan saya di channel Mama Linda Cantik. Kali ini teman kita akan mereview sepeda polisi. Nah, ini sepeda polisi teman, ada keranjangnya nanti dipasang di belakang, setirnya nanti ada musik dan lampunya ini teman. Nah, yuk kita mulai unboxing saja teman. Nah, ini keranjangnya nanti yang dipasang di belakang teman. Ini setirnya. Nah, ini nanti ada tombol-tombol musiknya ini teman. Ini nanti keluar lampunya di kanan kirinya. Ini kaca spionnya. Nah, ini ban depannya. Nah, ini bodinya teman, sepeda polisi, dan kita juga akan dapat buku manual. Nah, di sini kita juga dapat buku manual, ini instruksi pemasangan dari sepeda polisi FB667 teman. Lalu ini dijelaskan juga bagian-bagian sepedanya ini apa aja. Lalu di sini, nah ini cara-caranya nanti memasang baterai untuk membunyikan dan menyalakan lampu musik di setirnya teman. Nah, oke teman, ini yang kita dapat ya di sepeda polisi FB667 ini. Sekarang kita mulai pasang ya sepeda polisinya ini teman. Nah, seperti biasa ini mula-mula kita pasang roda depannya. Nah, ini pasang dari bawah, tembus terus langsung dipasang setirnya ini teman. Tinggal ditancapkan saja. Nah, lalu kita pasang spionnya. Ini sudah tersedia ini. Ini kaca spion kiri sudah terpasang. Kita pasang yang kanan. Nah, kaca spion kiri kanan sudah terpasang teman. Sekarang kita pasang ke ranjangnya ini yang di belakang. Nah, ini bisa untuk di muat barang-barang ya teman ya. Nah, ini kita tinggal ditancapkan saja sesuai lubangnya yang tersedia ini. Nah, sudah jadi teman, cepat ya pemasangan sepeda polisi F667 ini. Sekarang kita mulai pasang baterainya untuk menyalakan musik dan lampunya ini teman. Nah, 2 biji baterai A2 ini teman. Tutup, kita tutup baterainya ini. Nah, sudah terpasang teman. Nah, ini kita mulai teman, sudah terpasang. Nah, ini ada musiknya di depannya, ini ada lampunya teman. Nah, keren banget nih musiknya, pun tiap tombol beda-beda ini. Nah,
beda-beda tiap tombol teman. Nah, ada 8 musik ini berarti teman, dan catatannya beda-beda, dan ada lampunya di depan. Nah, oke teman, sekian dulu ya review saya kali ini tentang sepeda polisi FB667 ini. Sampai jumpa lagi dengan saya teman di review berikutnya di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.